Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, ketemu lagi dengan SGP channel newbie tapi keren banget. Dan hari ini kita udah bareng sama ini dia, Ayam Asiks. Kayaknya kalian pasti udah pada kenal Ayam Asiks. Ini makanan ayam goreng dari artis ya. Tau lah Ayam Asiks itu siapa? Yaitu Anang Hermansyah dan Ashanti. Kenapa hari ini kita pilih Ayam Asiks? Karena emang belum pernah aja sih. Sebenarnya ini udah ada lama deket rumah outletnya. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya kok belum tertarik untuk nyobain Ayam Asiks ini. Dan sekarang sudah saatnya sepertinya kita bakalan mukbang Ayam Asiks ini. Karena kebetulan di aplikasi GoFood itu lagi ada diskon. Jadi ini enak banget karena tadi kita pesen 5 porsi gini. Ini paket lengkap Ayam Asiks. Itu 5, habisnya cuma 50 ribuan guys. Mantap banget pokoknya. Keren banget ini Ayam Asiks, kemasannya oke, cukup besar, jadi isinya nggak tumpuk-tumpuk ya. Terus sambelnya ini juga aman, kalian bisa lihat ya sambelnya ini aman ditutup kayak gini. Soalnya kan kalau order via aplikasi online itu agak rawan, biasanya sambel, apalagi ini sambelnya cair kayak gini, biasa tumpah. Ayamnya juga lumayan gede, gede sih ini, gede banget. Pokoknya ini beruntung banget harganya. Lagi promo besar di GoFood guys. Ini di depannya ada tulisan Ayam Asiks. Ada akun Instagram juga Ayam Asiks. Terus ada websitenya ayamasiks.co.id. Ini kayaknya di banyak kota udah tersebar di mana-mana ya outletnya. Jadi kalau kalian pengen banget untuk nyobain Ayam Asiks, kalian bisa mampir atau pesen lewat aplikasi online. Oke, segitu aja sedikit review tentang Ayam Asiks. Dan segera aja kita langsung mukbang Ayam Asiks ini dan kita siapkan di meja SCP. Oke. Wow, udah siap kan? Ini ada 4 porsi. Ayamnya ada 4, tapi nasinya cuma 3. Nanti takut gak habis guys. Dan ini udah kita pisah ya. Ini sambelnya masih ada di kemasannya masing-masing. Ini ada 4. Dan sambelnya berbeda-beda. Tadi kalau nggak salah ada apa aja ya. Ada sambel mata, ada sambel Bali, sambel Thailand. Sama satu lagi sambel original kalau nggak salah. Pokoknya ada 4 macam sambel dari masing-masing ayam ini. Ngomongin sambel, SGP itu udah sering banget makan sambel, makan nasi sambel penyetan. Itu ada banyak banget di channel ini. Kalian bisa cek di daftar video yang ada di channel ini ya. Cek-cek, masuk aja ke channel SGP. Itu banyak banget. Kalian bisa lihat di sana. Dan selagi nonton video-video SGP, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Oke, kita langsung mulai mukbangnya. Sebelum kita mulai makan, jangan lupa untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita langsung cobain dulu. Ini sambal, kayak ini sambal original ini. Waduh, sambalnya bening, berminyak, banyak cabenya. Cabenya masih utuh ya, diiris-iris aja kayak gitu. Kita langsung siram di. Nah, ini dia ayam yang pertama. Kita ambil dulu dan kita siram di sini, guys. Mantap. Kita cobain dulu, segitu dulu. Kita coba ini gigitan pertama untuk kalian semua guys. Waduh, jatuh sambelnya. Ini ya, sambel original Ayam Asiks. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Kita tuang di sini semua. Sambal yang pertama ini enak banget. Enak banget. Terus nggak terlalu pedas, jadi makannya itu bisa santai, nggak tersiksa gitu, guys. Enak banget pakai nasi putih. Mantap banget. Oke, kita lanjut sambal yang kedua. Sambal apa? Sambal mata dulu aja. Kita cek sambal mata. Keren banget sambalnya. Kita langsung tuang di sini. Wow. Sama di nasinya, guys. Kita cobain langsung di ayamnya. Pakai sambal matah nih, guys. Mantap nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal selanjutnya ini sambal apa ya? Sambal Bali ya. Wow, baunya enak. Baunya enak. Kita tuang di mana? Di sini aja. Ini dia ayamnya, gede banget nih, guys. Wow, mantap, guys. Mantap. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sambal terakhir, sambal Thailand tuh apa ya? Jangan-jangan ini saus sambal Bangkok. Kalau saus sambal Bangkok kayak saus kemasan, saus ABC juga ada ya, sambal Bangkok. Kita cobain pakai sayur dulu. Sausnya kayak gimana? Dan ternyata bener, ini sambal Bangkok.
Mantap. Kesan pertama makan ayam goreng Asik ini, ayamnya itu gede banget, guys. Potongannya gede, ini asli utuh, potongan ayam utuh. Jadi kalau kita beli ayam geprek itu biasanya kan ayamnya nggak tahu utuhnya seberapa, karena kan taunya kita udah digeprek gitu aja kan. Kalau ini ayamnya gede banget. Terus yang paling nggak bisa dilupakan, ini dapetnya harga diskon, guys. Mantap banget. Pokoknya kalau kalian lagi nggak sengaja nemu ada diskon, mending beli langsung, guys. Ini worth it banget. Harganya cuman berapa ya berarti? Tadi tuh beli 5 porsi, harganya cuman 50.000 hampir 60.000. Jadi satu porsinya cuman 12.000, bayangin. Mantap banget GoFood kolaborasi dengan Ayam Asik. Oke, sekian dulu video mukbang hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung SCP dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lain yang bakal lebih seru yang akan tayang di channel SCP. Sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam newbie.